Nikita! Hei! Di belakang, Uni! Kamalah nyaman. Ah, Dwi! Kemari, kemari! Ah. Os! Social distancing! Nah, manjara! Manjara, sakit, Tek! Oh! Social distancing! Manjara, Uni! Mengaunis kau nih. Kau ha? Eh, tunggu loh. Takana deh Uni. Kau mbak masker di siko lah kau. Nah, ada istilah di siko lah tak. Beko kane corona baru tau. Uni lah, 9 kilo, 10 kilo bajalan. Pakai masker, sampai ke pingsan. Pakai saja masker, dia pada mati kane corona virus. Tak tahu Uni dah. Ini banyak. Apa kerajaan Uni tu? Bagi-bagilah Yola. Ni Uni tu ada proyek diam-diam. Mandake sakit kamari. Kau akan aja gampang loh, manipulin teriku, ya kan? Tuh bagi stiker. Gampang, udah pipih. Aku udah, aku untuk Dwi, aku untuk Allah. Aja nih pun, nomor 5, yuk nomor 5. Ada itu dong. Itulah, indah, pokok itulah. Beku lah di rumah mau tadi ini, serah sibuk Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, kerajaan digital. Marketing gitu, nak. Kayaknya iyo, nak. Yalah, ini kan. Assalamualaikum. Uni Kader. Uni Kader. Waalaikumsalam. Eh, Nikita, masalah nih. Jadi nih. Jadi ada apa tuh nih? Masalah batang tuh nih kan Dera. Yang mako. Oh iya lupa. Jadi iko nih Kader, gampang banget tugas nih Kader tuh nyo. Tinggal Uni kecen ke orang di kampung kau sudah lama. Ijen sampai dia terlewat cie lah orang nyo. Sabian ya kan orang tuh coblos nomor 5. Mama Gita itu orang kampung awak yang tahu jawab banget tuh nih Kader yo. Alah sasuku setarik kayak pelucu gitu. Tenanglah nih lah kita sampean salam Uni ke Mama Gita kapatan tuh. Janji kece Mama Gita tuh, kota pilih mah Mama Gita tuh. Wah masa sih Dika bisa kantor gubernur Rajo. Kata mek si Dika kan nih? Ondeh niang, sabana lah niang. Uniang tahu mah, zaman kini kok payah bana mencari ke Rajo. Cale lah tuh si Dika tuh haha. Puta ka puta, puta ka puta ke Rajo di rumah. Saki kepala mbokon niang ah. Mama nalo wak niang ah, tolongan yon niang. Itu gil yang mana nih kader, masalah gampang sama Gita tuh nyo. Cie nyo. Jangan lupa, kecian kasih lu orang kampung nomor 5 gitu ha. Oke. Okay. Lain ngerti deh nih Kader kan? Lain ya. Beko sambuang di telepon Mbak Anyo. Kok laki di rumah lah manunggu lu kok. Nasi alun batana, apa alun. Lah nih, dulu ya nih. Jadi nih. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Few moments later. Nih Kader. Apa kabar tuh nih? Dwi, jangan lupa nak pilih nomor 5, pilih Mama Uni kita. Jangan sampai nak pilih lo. Boleh satu suara kita. Tahu sih lah Dwi kalau nanya apa tuh mah. Sanang kita sekampungnya. Sanang Mbak Alu nih. Mbak Alu enggak ke sanang dek Dwi, guys. Lah pasti sih kampung kita diutamakan tuh nyo. Tuh kalau apa tuh tak pilih. Daerah apa Manju? Itu daerah lain tadi? Enggak nih? Tapi lah masalahnya kalau daerah kita yang didulukan. Uni, gubernur kok gandang jangkauannya Manju? Dua balai kabupaten, tujuh kota. Kalau daerah kita senang Manju, itu enggak merata kesejahteraan untuk daerah yang lain dong. Sama sih Manju ini Manju. Enggak ada mood itu nih. Perangnya ya, itu nih. Enggak ada mood itu. Mbak Alo si Dwi koko. Jangan pikir yang lain, pikir dari awak dulu. Payah mana mengecek jo nak zaman kini ko. Tulah HP ke HP saya rusak jadinya kan. Mbak Alo ke HP lah hari ini. Iyalah mah, pokoknya sampein saya lah ke pemuda di siko. Jangan lupa pilih nomor 5 nak. Jadi nih. Lah apa pilih lo? Jadi nih, apa pilih lo nih? Dwi! Jangan lupa nak. Pilih ini. Pilih nomor 5. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tuh. Aneh. Rita mana badannya sudah berjalan 100 kilo rasanya. Kuci, punya laki, di rumah kan di rumah saya kan rajanya. Di rumah kan di rumah, Pak. Halo, oh, dia. Lah, udah tadi pulang dari kantor lurah, sedang menyusun pemilihan yang jujur dan berhasil. Jujur dan berhasil apa ya udah? Mana zaman gini pemilu berhasil-berhasil mana? Udah aja banyak gaya, udahlah. Udah terus pilihan mama kita ya tahu. Manyu kuah. Aku ah. Kuah. Jadi aku ah. Nomor 5. Mama kita mana aku? Udah sebagai Sumando ba aku dah. Amo lo ba beda pilihan jo bini, guys. Dia dalam keluarga aku mah ba beda pendapat itu biasa. Nyo nan penting visi dan misinya tuh rancak untuk Sumatera Barat. Lah, nan kaduo sesuai dengan Pancasila dan adat basandi sarak dan sarak basandi kitabullah. Lah, lah, tun jale dia nan kini adik sesuai dengan pendapat adik, udah sesuai dengan pendapat kita. Oh, ndak bisa. Pokoknya udah harus pilih mama kita. Awas kalau ndak, tahu kan kalau ndak nio. Hende, kalau cerita lalu di bawah lo aku. Kiranya Nikita tu nyo jadi tim sukses untuk mamaknya yang kemaju di pegut bisua. Inyo menghalalkan segala cara biar mamak itu menang. Kok gitu? Jadi mah, patawak pas sebut Nikader menyuruh untuk milih mamak itu. Sedangkan mamak tu saya tak pernah mencoba batang hidung di kampung gitu. Oh, jadi itu kerajaan Nikita yang acok menempel-nempel striker tu. Striker bakal kok stiker. Emangnya kau main bola? Berita hari ini telah tertangkap pasangan dengan nomor urut 5 dengan kasus pencucian uang. Apa tu dah? Mangga nomor 5. Kua, celik lah dia. Bacalah dia seorang. Baca. Baca. Nak dua kau dah. Kicu aku mah. Iko urang nio manjatul mama kita. Ya okey. Eh, jangan percaya-caya dah yang rekod-rekod lah. Selesai. Tua kan, duraku je lah lelaki. Celik dah. Tim sukses mama kita menelpon. Diam sebentar ya. Halo, assalamualaikum Ides. Astagfirullahaladzim. Datang ke Mbak Ani. Udah. Indah percaya duraku je lah lelaki. Tadi lah udah kecean kan. Barang miliarnya tu, hampir 1,362, 1,362 juta banyaknya korupsi pencucian uang lo leh. Lah dikecek. Nah, kan selamat kecek orang dia. Jago, jago, jago. Wah, kau salah saya kau. Bebas tu, semik. Dona, lah. Ambo sih ya. Tak tahu jadi diserang. Bentar. Sedikit. Lihat, sini diam, lihat. Ini. Gubernur kok.